Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menukil sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu. Pada suatu kesempatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya lalu memberi petuah yang sangat menggetarkan hati. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sungguh, yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat nanti adalah as-sarsarun, al-mutafaihiqun, dan al-mutasyaddiqun. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami mengerti as-sarsarun dan al-mutasyaddiqun, tetapi siapakah al-mutafaihiqun itu?" Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-mutakabbirun." Melalui hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengingatkan umatnya soal tiga perkara yang paling dibencinya karena termasuk akhlak al-madzmumah atau akhlak yang buruk. Yang pertama, as-sarsarun atau orang yang banyak omong dan suka membual. Golongan pertama yang dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pembual atau pendusta yang banyak bicara serta pandai pula bersilat lidah. Kadang ucapannya disertai argumentasi logis dan yuridis namun mengandung kebohongan dan tipuan. Kalau bicara seenaknya, kurang menjaga adab dan suka menyela pembicaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Falyakul khairan aw liyasmut." Katakanlah yang baik atau diam. Jangan percaya kepada orang yang banyak bicara tapi minim amal atau tidak sesuai dengan perilakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." Yang kedua, al-mutasyaddiqun atau orang yang suka bicara berlebihan kepada orang lain. Golongan kedua yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berlagak fasih dengan tata bahasa yang menakjubkan. Jika bicara, bumbunya berlebihan hingga tak sesuai kenyataan. Lihai dalam bertutur kata, tapi hanya ingin dapat pujian. Tidak jarang pula, bahasanya indah namun berbisa atau menghinakan orang lain. Ia pun susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Dalam diri manusia ada hati sebagai wadah, akal pengendali, dan hawa nafsu keinginan. Jika hati kotor, yang keluar dari lisan pun kotor. Jika baik, yang keluar dari ucapan pun juga baik. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Yang ketiga, al-mutafaihiqun atau orang yang suka membesarkan diri sendiri atau orang yang sombong. Golongan ketiga yang sangat dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sombong atau angkuh. Kesombongan pertama adalah ketika iblis menolak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, lalu ia pun dikeluarkan dari surga. Fir'aun yang mengaku Tuhan akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah. Korun yang pongah karena harta kekayaannya dilenyapkan ke perut bumi. Raja Namrud yang menyetarakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala justru dimatikan oleh seekor nyamuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Apakah kamu tidak memperhatikan
orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, karena Allah tidak memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata, "Saya dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat." Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Semoga kita semua bisa terhindar dari perkara-perkara yang sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, dan kita menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.